Kejadian pelepasan air empangan yang melimpah dan banjir lumpur di Cameron Highlands yang mengorbankan 3 nyawa mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau mengucapkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa menerusi Twitternya. Selain ucapan takziah, Najib dalam tweetnya juga mengharapkan operasi pembersihan dan menyelamat berjalan dengan lancar. Dalam pada itu, wartawan Astro Awani Hans Yusof yang berada di tempat kejadian mengemaskini Twitternya berkata, seramai 100 orang anggota penyelamat yang terlibat. Dan 20 orang keluarga mangsa banjir lumpur telah diselamatkan setakat pukul 12 tengah hari tadi.